I love you. Hah? Tapi biarin aku peluk kamu sebentar aja ya. Aku kangen. Anda kan yang sudah bakar klinik itu semalam? Hah? Anda yang sudah membuat bayi saya mati, ya kan? Anda yang sudah membakar bayi saya sampai mati. Kamu ngomong apa sih? Kalau Anda main-main dengan saya, Anda main-main dengan saya, Anda terima balasannya, Anda dengar? Saya gak tahu kamu ngomong apa, Bunga. Rasakan kan sekarang? Apa yang saya rasakan? Anda merasakan kan? Merasa terancam hidupnya. Itu yang saya rasakan selama ini. Selamanya. Kamu kok ngeliatin aku kayak gitu banget? Kamu suka ya sama aku? Apa? Aku suka sama Bunga. Aduh, masa sih? Aku... Kamu malah bingung kayak gitu? Kamu pasti suka kan sama aku? Sebagai sahabat? Ya enggak? Soalnya kalau misalnya kita musuhan ya gak mungkin kamu deket gini sama aku kan? Iya. Sud, I love you. Hah? Yes, bagus dia kaget. Ucil barusan bilang apa? I love you. Seandainya dia marah, biar gue pikir nanti deh. Yang penting sekarang dia bisa lupa sama groginya. Ya Tuhan, ini serius. Berarti Sam punya perasaan yang sama kayak gue. Sorry. Sebentar. Sebentar aja kayak gini dulu. Aku seneng tau. Akhirnya aku bisa ketemu sama kamu lagi. Jujur ya, tiap hari aku selalu mikirin kamu. Kamu mikirin aku gak? Tadi waktu kamu sadar, kamu sempat bilang sama aku kan, apa ini mimpi atau bukan? Itu artinya kamu sering ya mimpiin aku. Kalau gak mau jawab dia juga gak apa-apa kok. Tapi biarin aku peluk kamu sebentar aja ya.